Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Orang-orang tua saya, alim ulama dan jemaah Masjid Darussalam yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu subuh yang penuh kasih sayang Allah ini, mungkin ini terakhir buat saya. Saya tidak kuat lagi. Mau ceramah tentang apa? Tapi yang saya rasakan adalah jamaah dan pengurusnya penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan rahmat Allah. Saya berterima kasih sekali dan bersyukur kepada Allah karena Allah telah berikan saya peluang dan kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini. Tidak ada ceramah, Pak. Cuman saya bersyukur sekali. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan untuk saya, buat ayahanda, orang tua saya, Haji Najamuddin, Pak Haji Mukhtar dan seluruh orang-orang tua saya yang ada di sini. Mudah-mudahan ini bukan subuh yang terakhir saya di sini dan mudah-mudahan insya Allah saya masih bisa kembali ke sini lagi untuk bisa berbagi keilmuan dengan bapak semuanya dan ibu-ibu di sini. Saya tidak tahu dari awal ketika masuk imam membaca ayat Quran, saya sudah menangis. Saya tidak kuat. Karena apa? Allah begitu baik kepada kita. Allah begitu sayang kepada kita. Bagi saya, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, tidak mungkin kita akan berjumpa, Pak. Tidak mungkin. Tidak ada manusia yang hebat di dunia ini. Tidak ada manusia yang mempunyai kemampuan yang dia merasa dirinya bangga, melainkan semua atas izin Allah. Maka saya sering katakan bahwa tidak ada kebahagiaan yang paling indah selain ketaatan dan menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah berbuat baik dimanapun kita berada. Saya jujur, Pak, dari malam di 3 hari terakhir ini saya pulang jam 11 malam terus mengurus beberapa pasien, bahkan ada yang datang ke rumah ibu-ibu, bapak-bapak, saya tolak dengan cara yang halus begitu, karena saya memang tidak kuat, karena saya tahu di sini memang membutuhkan, bukan hanya bekam, bukan hanya ruqyah, bukan hanya gurah, tetapi ada cinta yang memang kita harus berikan, yang memang Allah titipkan untuk saya ataupun untuk bapak-bapak kepada saya. Maka saya berusaha untuk menjaga amanah itu dengan baik. Dan saya rasakan betul-betul manfaat itu di sini. Dan saya rasakan kebesaran Allah itu di sini. Kurang lebih hampir 20 hari saya di sini, saya bisa merasakan semua itu. Saya bisa merasakan bagaimana bapak-bapak yang saya baru kenal bisa memberikan kebaikan itu untuk saya, dan tentunya atas kasih sayang Allah. Kita belajar dari orang-orang soleh, kita belajar dari orang-orang baik untuk apa? Untuk senantiasa meminta doa. Pak, kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat yang nanti di akhirat kelak nanti akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa soleh, senantiasa bersalawat kepadanya,
dan senantiasa taat kepada Allah. Tetapi kita jangan lupa bahwa ada syafaat orang soleh yang bisa menghantarkan kita juga ke surga. Maka melalui waktu yang mulia ini, di waktu subuh yang penuh cinta ini, jikalau nanti di akhirat kelak nanti bapak-bapak tidak mendapati saya di surga, maka tolong panggil saya. Panggil saya. Karena dengan kesolehan bapak-bapak itu akan mengantarkan saya ke surganya Allah. Begitupun saya, ketika saya tidak dapati bapak-bapak di surga, maka saya akan memanggil bapak-bapak semua. Saya mohon maaf apabila selama di sini banyak sekali kekurangan. Insya Allah saya ikhlas memberikan semuanya. Dan nanti ketika bapak-bapak ke Sorong ataupun Raja Ampat, mohon hubungi saya biar kita bisa tetap menjaga silaturahim ini dengan baik. Karena dengan silaturahim ini Allah akan mudahkan semua kebaikan jalan hidup kita. Dengan silaturahim ini Allah akan mudahkan semua urusan dan kesulitan kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah seperti air hujan yang tidak pernah lelah untuk memberikan manfaat untuk manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang sering memberikan pengharapan kepada tumbuh-tumbuhan sehingga bisa memberikan manfaat yang banyak untuk makhluk Allah yang lain. Jangan pernah putus asa. Tak capek pun perlu istirahat, tak kaya pun perlu bersedekah. Hidup ini singkat, Pak. Tetap saja ada finishnya. Mati itu pasti. Maka kalau hari ini Allah titipkan segalanya untuk kita, Allah titipkan anak yang baik, anak yang soleh, anak yang nakal, istri yang cerewet, harta yang banyak, maka saya mohon kepada bapak-bapak, syukuri itu. Karena dengan istri yang cerewet itu mengajarkan kita untuk sabar kuat menghadapinya. Karena dengan anak yang Allah berikan kekurangan itu, Allah berikan untuk kita agar kita bisa sabar menjalani semua ini. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah punya masalah. Karena sekolah sesungguhnya adalah rumah tangga yang begitu lama kita jalani. Itulah rumah tangga terindah. Bahkan Umar bin Khattab pernah ditanya, "Wahai Umar, ketika engkau dicaci maki oleh istrimu, mengapa engkau tidak membalasnya?" Kemudian Umar pun berkata, "Bagaimana aku ingin membalasnya? Sementara dia yang telah mencuci baju aku, dia yang mengurus anak-anakku, dia yang telah memberi kami makan, mengurus makanan kami, mengurus rumah tangga kami. Kemudian dengan mudah saya menggunakan tangan ini untuk memukulnya. Dengan mudah karena satu perkara kecil kemudian saya mau menghakiminya." Tidak. Itulah wanita memang penuh dengan keegoisan. Tetapi disitulah letak Allah menguji diri kita sebagai suami untuk senantiasa sabar menghadapi seorang istri dan anak. Karena di dalam Al-Quran sangat jelas, ujian terbesar itu adalah anak dan istri kita. Fitnah terbesar itu adalah wanita. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, teruslah berbuat baik dimanapun kita berada. Jangan pernah ketika berdakwah itu kita berpikir uang dulu. Jangan, Pak. Tapi ketika kita ikhlas, kita ingin membantu, kita ingin berbagi kepada siapapun, insyaallah Allah akan membuka lini-lini kebaikan itu untuk kita. Dan ingat, Pak, jangan pernah menganggap remeh para pendosa. Jangan pernah mencela mereka. Pada zaman Sultan Murad IV, ada seorang laki-laki yang dalam kesehariannya ini di mata manusia dia adalah seorang pendosa yang mereka mengatakan dia ini adalah ahli neraka. Apa yang terjadi, Pak? Dia memiliki kebiasaan ketika di waktu subuh dia membuka tokonya. Setelah dia membuka tokonya, dia berjualan dari pagi sampai sore hari. Dari keuntungannya itu dia bagi menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk
beli minuman khamar sepertiga untuk mendatangi tempat pelacuran. Apa yang terjadi? Ia lakukan hal ini setiap harinya sehingga istrinya berkata, "Wahai suamimu, apabila engkau terus melakukan ini, maka yakin dan percaya bahwa jenazahmu tidak akan ada yang pernah menyolatinya." Kemudian ia berkata, "Saya mengetahui hal itu, tapi ingat satu hal wahai istriku, yang nanti akan mensolatkan jenazahku adalah sultan, para wali, dan masyarakat yang ada di negeri Turki ini." Apa yang terjadi, Pak? Seorang laki-laki ini mempunyai kebiasaan. Dari keuntungannya, ia pergi membawa sepertiga untuk istri dan keluarganya, sepertiga untuk ia datangi tempat pelacuran. Dia bayar semua tempat pelacuran itu dan kemudian sepertiga lagi dia beli botol minuman khamar. Orang tahu bahwa setiap hari dia berzina, dia berbuat maksiat. Tetapi ia membeli minuman khamar, kemudian ia bawa pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Ia tumpah di kloset dan keluar dari kamar mandi. Ia berkata, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minimal hari ini saya telah mengurangi satu kemaksiatan dan keburukan." Mendengar hal itu istrinya pun bahagia. Tidak sampai di situ, ia pun mendatangi tempat maksiat dan ia menghitung semua pelacur yang ada di situ dengan uang yang ia miliki. Dan ia katakan, "Ini uang, hentikan perzinahan, kalian pulang." Masya Allah, tabarakallah. Apa yang terjadi, Pak? Ketika Sultan Murad di malam harinya mengalami salah satu kegelisahan, ia mengajak asistennya untuk pergi ke masyarakatnya dengan cara menyamar. Didapati pemuda ini melihat ia, tiba-tiba ia meninggal. Pemuda ini meninggal di tempat dengan memegang botol khamar. Apa yang terjadi? Tak ada satupun makhluk manusia pun yang ada di sekitar itu ingin mengangkat dan menyentuh jenazahnya. Kemudian Sultan berkata, "Wahai muslimi, kenapa kalian tega meninggalkan jenazah ini?" Apa yang ia katakan? "Bagaimana kami ingin menyentuhnya? Dia orang yang zinik, dia pezina, dia penuh dengan kemaksiatan. Apa yang terjadi? Kalau kalian tidak ingin mengangkat jenazahnya, tolong tunjukkan di mana rumahnya," kata Sultan. "Insya Allah saya akan mengangkat jenazahnya." Sultan dan asistennya pun membawa jenazah itu ke rumahnya. Mendengar hal itu, Sultan pun bertanya kepada istrinya ketika sampai di rumahnya, "Wahai ibu, kenapa tidak ada satu kaum muslimin yang ingin menyentuh jenazahnya? Kemudian mereka menganggap dia seorang yang zindik dan pezina." Kemudian istrinya pun berkata, "Wahai bapak, dia tidak tahu bahwa ini adalah sultan. Saya pernah mengingatkan ia dan ia berkata bahwa yang nanti akan mensolatkan jenazah saya ketika saya mati, meninggal adalah sultan, para wali Allah, dan seluruh masyarakat di negeri ini." Sultan pun menangis dan sultan pun berkata, "Saya adalah Sultan Murad dan insya Allah besok saya akan mengumpulkan seluruh wali Allah dan seluruh ulama di negeri ini beserta masyarakatnya untuk mensolatkan jenazah ini." Kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka semua pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah menyepelekan orang lain, karena seorang manusia itu ditentukan oleh akhir hayatnya. Ada seorang sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah. Apa yang terjadi ketika ia ingin mengumandangkan azan, ia naik di atas pada zaman itu? Dia melihat seorang wanita Nasrani yang sangat cantik dan ia berkata, "Saya mencintaimu dan saya akan menikahimu." Dia murtad dan kemudian di malam pertamanya ketika ingin ia meniduri istrinya ini, dia meninggal dalam keadaan murtad. Siapa sangka bahwa amalan yang kita miliki ketika kita sombong dengan apa yang kita sudah lakukan, maka siap-siap kehancuran akan mendatangi kita. Siap-siap amal itu akan hilang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di Serui ini, Pak, saya dapati banyak kasus. Salah satunya kasus yang membuat saya betul-betul yakin dengan kasih sayang Allah. Sangat yakin. Ada seorang yang alim di salah satu di kota ini. Ia mengajak orang lain sholat. Dia tidak pernah putus dengan lima waktunya. Ia mengajak orang lain sholat. "Ayo sholat, ayo sholat." Ketika orang itu tidak sholat, ia mencela orang itu. Ia menghina orang itu. Dengan kesolehannya, dia menganggap remeh orang yang tidak sholat itu. Dia senang mencela. "Wah, ini orang ini bahaya, pemalas sholat." Dia hina-hina. Dan ini kisah nyata, Pak.
Ketika saya bertemu dengan orang ini, apa yang terjadi, apa yang ia katakan, yang dituduh macam-macam ini, saya bilang, Pak, Allah itu sayang sama Bapak. Makanya Allah berikan Bapak peluang dan kesempatan untuk apa? Masih menikmati kehidupan ini. Maka saya mohon kepada Bapak, gunakan waktu yang sisa ini untuk dekat dengan Allah. Minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah, maksimal dengan sholat 5 waktu. Jika Bapak belum mampu melaksanakan sholat 5 waktu, maka lakukanlah 1 waktu dulu. Insya Allah besoknya 2 waktu, besoknya 3 waktu. Kemudian dia bercerita, saya masuk, saya sentuh hatinya. Pak, seseorang itu ketika kita sentuh hatinya, maka ia akan kau miliki. Maka jangan pernah menganggap remeh orang lain. Saya masuk ke hatinya, apa yang terjadi? Ia katakan, saya benar-benar ingin sholat, tapi saya tidak suka dengan orang yang memaksa saya dengan keras, orang yang mencela saya, karena setiap karakter manusia itu berbeda. Ada asbab hidayah yang ia dapatkan itu melalui musibah, ada asbab yang ia dapatkan itu melalui penyampaian yang baik, ada asbab hidayah itu yang dia dapatkan melalui melihat orang yang sholat. Bahkan salah satu habib, hanya perkara senyumnya saja orang lain masuk Islam. Hanya senyumnya saja. Begitu indahnya Islam ini, Pak. Kalau kita menunjukkan Islam itu dengan kekerasan, orang tidak akan mau. Tetapi ketika kita tunjukkan Islam itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebaikan, dengan penuh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakin dan percaya Allah akan sentuh hati mereka. Tak peduli apapun itu. Ustadz Ebit Lee, Pak, ketika beliau berdakwah ke Afrika, beliau masuk ke satu kampung dan kampung itu penuh dengan senjata pengawalnya. Orang lain tidak boleh masuk kecuali Amir yang ada di situ. Apa yang terjadi? Ia masuk, ia sentuh hati mereka, bukan dengan perkara sholat dulu. Ia lihat kondisi mad'u, kondisi jamaah ini, apa yang mereka butuhkan. Begitu. Ketika dia sudah tahu apa yang ia butuhkan, kemudian ia masuk secara perlahan, kemudian ia kenalkan Islam. Qadarullah, di tempat itu Afrika saat ini, tempat yang ia masuk, telah lahir para hafiz. Selama 30 hari ia masuk, dia berikan makanan, kemudian ia bina mereka. Alhamdulillah, para hafiz telah ada di situ ratusan hingga ribuan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berikan kita kesempatan untuk berbuat baik, maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, ia tidak mau, jangan dulu menolak dia. Minimal setelah kita sholat, ya Allah, sentuh hatinya, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah untuknya, ya Rab. Pak, jika dia tidak akan dapat hidayah itu melalui kita, insya Allah dia akan dapat melalui orang lain. Dan itu akan menghantarkan dia untuk selalu menghidupkan rumah Allah dengan sholat 5 waktu. Dan saya ingin kasih tahu bahwa orang pendosa, mereka pezina, ketika mereka bertobat, mereka bisa lebih alim daripada kita. Maka jangan heran ketika kita melihat mereka yang bertato itu kadang-kadang bertobat, mereka sangat alim dan mereka sangat taat kepada Allah. Dan bisa jadi vonisan yang sering kita lakukan, vonisan tuduhan yang sering kita berikan untuk para pendosa, wallahi saya katakan itu akan kembali kepada kita. Maka jangan senang memvonis orang lain, jangan senang mencela orang lain, jangan senang membicarakan keburukan orang lain, karena dengan begitu keburukan dan kejelekan orang lain itu akan kita dapatkan. Terus mendoakan mereka, ketemu dimanapun minta doa, karena bisa jadi asbab doa itu akan menghantarkan kita ke surganya Allah, dan asbab doa itu akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita di saat kita sakratul maut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, teruslah berbuat baik, jangan pernah putus asa ketika dihadapkan dengan suatu masalah, penyakit. Kalau kita bersabar, Allah berikan gantinya. Jika kita mau ikhtiar dengan berobat, maka insya Allah kesembuhan itu akan datang. La ba'sa likullin da'in dawa, tidak apa-apa, setiap penyakit ada obatnya, kecuali tua dan mati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya insya Allah sebentar akan berangkat jam 12, kapalnya masuk jam 9. Sekali lagi, karena ini kultum, kata Pak Imam, kultum itu kuliah terserah antum.
Makanya saya berpikir tadi malam, betul juga ya, dan ilmu ini saya akan bawa ke Raja Ampat dan Sorong, karena setahu saya kultum itu kuliah 7 menit, tetapi beliau punya istilah kuliah terserah antum. Terima kasih ilmunya, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya, orang tua saya, mohon doakan saya apabila saya punya salah, baik yang disengaja ataupun tidak, dilihat ataupun tidak, yang lahir maupun batin, mohon dimaafkan. Dan mohon sekali untuk doakan saya di setiap sujud bapak, dan insya Allah saya pun akan mendoakan bapak semuanya dan keluarga. Semoga Allah selalu lindungi, sehatkan dan jaga, serta wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran jaza. Saya tidak mampu membalas semua kebaikan, keikhlasan dan ketulusan dari bapak-bapak semuanya. Minimal ketika saya bertemu, bapak-bapak sudah memberikan senyuman. Bagi saya itu satu kebaikan yang penuh kasih sayang Allah yang telah Allah berikan untuk kepada saya melalui bapak-bapak. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah. Kekurangan dan kehilafan hanya milik kami. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut gurah yang sudah daftar tadi malam, bisa nanti kita langsung ke teras masjid untuk kita ada penjelasan sedikit dari ustaz, kemudian kita akan lanjutkan dengan terapi gurahnya. Demikian. Silakan Pak, setelah ini mungkin. Ya, kurang lebih setengah enam lah. 5.30 kita mulai di. Ya, baik jemaah sekalian, melanjutkan bahwa insya Allah pagi ini kita akan, Pak Ustadz akan melayani jemaah yang masih ingin terapi gurah, dan juga atas nama pribadi dan seluruh jamaah menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Ustadz. Barakallah. Saya yakin bahwa apa yang diberikan kepada kita sekalian akan memberikan manfaat yang luar biasa, dan insya Allah kita doakan beliau akan berangkat meninggalkan Serui menuju ke Sorong Raja Ampat dan ketemu dengan keluarganya. Semoga selalu mendapatkan perlindungan, pertolongan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi jamaah yang sudah mendaftarkan diri untuk menunggu sejenak untuk menyelesaikan ramuannya, dan selanjutnya akan diberikan pelayanan kepada jamaah. Sekali lagi Pak Ustadz, atas nama pribadi dan seluruh jamaah, tak lupa menyampaikan banyak-banyak terima kasih, dan insyaallah kita akan saling mendoakan satu sama lain, dan intinya kita ingin selamat sama-sama, baik di dunia, lebih-lebih nanti selamat di akhirat. Terima kasih.